selalu romantis Rian Ibram blak-blakan nyaman dengan Dewi Persik. Nama Rian Ibram menjadi perbincangan terkait kehidupan asmaranya. Rian Ibram dikabarkan dekat dengan pedangdut Dewi Persik. Rian Ibram dan Dewi Persik menjadi pembawa acara dalam program televisi. Keduanya intens bertemu. Rian Ibram bahkan pernah memberikan cincin buat Dewi Persik. Rian Ibram buka suara soal sosok Dewi Persik. Rian Ibram mengaku nyaman dengan Dewi Persik. Hal itu terungkap dari video bertajuk Dewi Persik buka hati untuk Rian Ibram di status televisi. Rian Ibram bicara soal sosok Dewi Persik. Menurutnya Dewi Persik merupakan orang yang sangat istimewa. Aku nyaman sama dia, bekerja setiap hari, bisa melihat dia setiap hari dan tahu tipikal dia seperti apa. Walaupun orang berbicara di luar seperti apa tentang dia, tapi buat aku dia orang yang istimewa, ucap Rian Ibram. Seseorang kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Orang kan zaman sekarang lebih mudah melihat kekurangan seseorang tanpa melihat kelebihannya. Kalau aku melihat banyak kelebihan dari seorang Dewi Persik, ibunya. Menurut Rian Ibram, Dewi Persik menjadi sosok yang begitu perhatian, tak hanya kepada teman, tapi juga kepada kru TV. Dia sosok yang sangat baik sekali, sosok yang sangat perhatian, bukan hanya teman-temannya, bukan hanya kru. Siapa itu termasuk bintang tamu, ucap Rian Ibram. Bahwa ini adalah salah satu cerita, setiap hari Jumat dia selalu berbagi kepada sesama. Dewi Persik mengakui jika dirinya butuh waktu untuk membuka hati, apalagi dirinya baru berpisah. Kalau Mas Rian itu aku kan baru cerai ya Mas Ibram, ibaratnya menyembuhkan luka itu butuh waktu. Jadi kalau dia mau sabar, dia bisa dapetin aku, kata Dewi Persik. Rian Ibram bicara soal sosok Dewi Persik dan dia merupakan orang yang sangat istimewa.